karpet untuk acara mungkin pengajian atau musyawarah RT. Yuk ikut Bang Min, ada apa lagi ya? Dan kalau kita lihat di sini ada aksen kisi-kisi ya, yang semakin mempercantik rumah ini. Hey, ini enak banget, ada kucing tidur. Dan ini area kitchennya buat brother sister villa atau ibu-ibu atau para ibu rumah tangga pasti sudah nggak asing dengan area kitchen di sini. Dan ini sudah pakai kompor tanam, alhamdulillah. Dan di sebelah kanan brother sister villa itu ada kamar utama, dan ada juga toilet di sini, dan juga ada untuk area gudang simpan sepatu atau yang lainnya. Seperti tadi Bang Min bilang, ini railing tangga yang memang modelnya seperti kisi-kisi dan atas permintaan dari si klien. Dan satu lagi, mungkin ini bisa jadi referensi brother sister villa di rumah. Ini tuh keramik kasar ya, bukan keramik licin tipenya. Jadi nanti kalau brother sister villa pengen juga seperti ini, menurut info dari si pemilik rumah, supaya apa? Supaya kalau buru-buru dari lantai 2 ke lantai bawah atau lantai 1 itu tidak licin, yang menyebabkan nauzubillah min dzalik ya, bisa jatuh atau apa ketika turun buru-buru, misalkan ada tukang paket atau anaknya ada, lagi ada tamu, buru-buru turun ke bawah. Bisa digunakan atau untuk nyimpan barang-barang yang memang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat, bisa ditaruh di atas sana. Itu sepertinya fungsinya juga buat gudang juga sih, jadi buat bahan-bahan yang berat mungkin bisa ditaruh di atas sana. Bang juga pastikan lagi untuk area service brother sister villa yang pengen bangun area service, pastikan ada floor drain dan harus jalurnya landai ya. Kalau enggak, pokoknya komen ya yang tahu. Kalau enggak jalurnya landai, pokoknya yang tahu komen apa sih fungsinya floor drain itu harus landai. Oke, mungkin itu dia. Yuk kita interview kliennya yang ada di Jakarta Timur. Kita yakin, seperti saya yakin Erahi, yaudah, ya sudah jalanin. Jadi nggak usah ragu, kalau sudah ketemu Erahi ya sudah gitu, pakai Erahi. Masya Allah. Insya Allah amanah.
Tuh, kurang apa lagi brother sister villa. Pokoknya buruan deh yang pengen bangun atau renovasi, silahkan klik link pada bio kami atau langsung komen di bawah. Terima kasih sekali lagi Pak Muljadi, Ibu, atas waktunya. Terima kasih juga atas sambutan baiknya tim Bangun RHI datang ke rumahnya nih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, semoga rumah ini menjadi wasilah. Amin. Kan seperti tagline-nya Bangun RHI, Bangun Rumah Hadirkan Jannah. Mudah-mudahan dengan berdirinya rumah ini bisa membawa Bapak Ibu dan anak-anaknya ke jannahnya Allah. Amin ya Allah. Dan nanti kita juga akan ada program-program itu. Tunggu aja waktunya, nanti di share pokoknya. Terima kasih Brother Sister Villa, itu aja review singkat atau interview singkat bersama Pak Mulyadi dan istri. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.